Lambakan produk susu di pasaran ketika ini memberikan pelbagai pilihan kepada para ibu dalam menghadapi tumbesaran anak-anak. Namun, ramai pengguna lebih menyukai produk susu lembu berbanding susu kambing kerana tidak mengetahui khasiat sebenar susu kambing. Untuk menjaga kualiti produk, ladang susu yang mengeluarkan produk Carry Home mematuhi keperluan ketat pihak berkuasa di New Zealand. Bermula dari pengumpulan susu di ladang ke pembuatan dan akhir sekali pembungkusan produk, semuanya dititik beratkan. Susu kambing segar bukanlah rumusan susu. Dia tidak mempunyai nutrisi yang tambahan yang wajib untuk pertumbuhan yang optimum. Okey, selain daripada itu, Carry Home mempunyai nutrisi tambahan yang penting untuk kanak-kanak seperti DHA, AA, prebiotik dan probiotik. Berbeza dengan susu kambing mentah sebab dia mempunyai kuman dan garam yang berbahaya. Susu-susu ini diproses dengan cermat agar kekayaan kandungan semula jadi susu kambing dapat dikekalkan dan asid lemak rantai sederhana yang lengkap dengan nutrien semula jadi vitamin dapat dimanfaatkan untuk semua golongan umur. Susu kambing Carry Home ni dia bagus, nutrisi dia sangat sesuai lah untuk anak saya. Kalau susu kambing yang lain tu dia macam lebih kepada family milk kan, dia macam dalam satu tin tu. Dia untuk satu tahun sampai yang tua, so bagi saya macam nutrisi dia tu tak special untuk age dia. Bau dia tak macam yang segar tu, kalau yang segar tu dia bau dia lebih kuat, so yang ni taste dia anak saya suka. Antara khasiat susu kambing ialah ia mudah dihadam dan hanya mengambil masa 20 minit berbanding susu lembu 2 jam. Komponen susu kambing juga sangat stabil dan tahan lasak. Susu kambing juga tidak memberi alahan kerana mempunyai 35% asid lemak jika dibandingkan dengan 17% dalam susu lembu. Malah ia juga didapati sesuai untuk individu yang tidak boleh menerima laktosa.